Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kurma yang dirahmati Allah dimanapun berada. Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 1 Februari tahun 2024, kita sedang berada di kebun kurma Jugil di Lombok Utara. Dan di hadapan kita ini adalah kurma varietas Barhi kultur jaringan. Kita lihat buahnya seperti ini dan mayang ini, ya, kita lihat sini ada historinya tanggal 16 Oktober ya. 16 Oktober tahun 2023. Biasanya ini adalah tanggal dilakukannya polenasi. Sehingga untuk tandan yang ini ketika kita lihat buahnya dan kita hitung dari tanggal polenasi itu sudah berusia kurang lebih 3 bulan 16 hari atau 15 hari ya. Jadi 105 hari kurang lebih usianya. Nah, di 105 hari ini buah berarti berada di fase kimri ya. Ya, jadi kimri akhir menuju halal. Karena memasuki fase halal itu biasanya di umur 120 hari. Nah, ini sudah 105 hari, jadi kurang lebih 2 pekan lagi ini akan memasuki fase halal dan tidak lama setelahnya akan memasuki fase rutab ya. Nah, seperti ini buahnya. Oke. Ini luar biasa, teman-teman ya. Besar-besar dan mengkilap dan kuningnya ini masya Allah, ini sangat istimewa sekali ya. Ya, kita berharap kedepannya Indonesia bisa menjadi negeri produsen kurma dengan buah yang istimewa, yang super, dan di Lombok Utara sudah membuktikan hal ini bisa untuk dilakukan. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.